warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bunda Dita dan Ahtar. Kali ini kami mau membaca buku berjudul Belalai Tiwi. Nah, Ahtar masih minum nih. Tapi dulu ya. Mau. Nah, kali ini kami mengambil judul ini untuk tema ke-7. Temanya apa, Dek? Belalai Tiwi. Temanya, itu judulnya. Temanya bermain. Temanya bermain. Jadi hari ini bismillahirrahmanirrahim, Bunda mau membacakan Ahtar buku Belalai Tiwi dari Let's Read. Dan penulisnya adalah Endri Kris Jun Prihatina dengan ilustratornya Hutami. Lihat, kita pindah ke sini ya. Di situ ada gambar siapa itu? Ada Tiwi dan teman-temannya dua ya. Saat mandi di sungai, Tiwi ingin pamer kepada teman-temannya. Lihat apa yang bisa kulakukan dengan belalai panjangku, seru Tiwi. Wah, Tiwi itu punya belalai yang panjang di atas. Lebih panjang dari teman-temannya tuh. Ya, Tiwi panjang, punya temannya kecil-kecil atau pendek. Tadi ya, serot tuh. Ternyata Tiwi menyemprotkan air sungai kepada temannya. Semprot temannya, temannya tersemprot tuh. Namun teman-teman Tiwi tidak suka. Mereka merasa terganggu. Langsung pada menjauh semuanya deh. Setelah itu apa ya? Satu persatu mereka pun pergi. Tiwi tidak diajak. Tiwi sendirian tuh di atas. Tiwinya sendirian tuh. Selain Tiwi di situ ada apa lagi ya, Dek ya? Monyet. Ada monyet. Ah, bermain bersama monyet-monyet itu mungkin lebih menyenangkan. Tiwi mencari teman lain, yaitu monyet. Yihaa! Tiwi lagi ngapain deh itu, Dek? Manjat. Manjat-manjat di pohon ya? Aduh! Dahan pohonnya tidak kuat. Tiwi terlalu berat untuk bermain seperti itu. Ternyata tak dahan pohonnya tadi patah ya, Dek ya nih. Dahan pohonnya cepat patah, terus ada apa ini, Dek? Satunya nih. Monyetnya jatuh. Monyetnya jatuh tuh di situ tuh. Oh, terus Tiwi akhirnya pergi lagi. Nah, Tiwi bermain bersama kelinci saja. Udah sekarang ada kelinci-kelincinya, Dek. Kelincinya ada berapa itu, Dek? Empat. Ada 4 kelinci di sana. Wah, main apa ya sama kelinci ya? Duduk. Aduh. Tiwi kenapa deh ini? Tiwinya kenapa itu? Tiwinya jatuh. Kena terpleset belalai. Belalainya sendiri. Wah, nih kelincinya. Kelincinya pada kejatuhan sama si Tiwi ya, Dek ya. Yang lain pada pergi. Terus yang coklat kena. Oh, yang coklat. Oh iya, yang coklat ini kena ya. Nih, kena Tiwi nih. Ketangkap. Ketangkap sama Tiwi. Terus mau dimakan. Enggak. Gajah makannya. Gajah makannya apa, yo? Atau tahu enggak? Pisang bisa. Pisang bisa. Dari belalai. Nah, terus nasi. Nasi. Gajah itu masuknya herbivore. Makanannya dari tumbuhan. Jadi kalau kelinci kan dari hewan. Gajah memakan. Terus di sini kata kelinci, belalai Tiwi terlalu panjang. Sebaiknya Tiwi mencari permainan lain. Akhirnya Tiwi cari permainan lain. Tapi apa ya? Oh, Tiwi bertemu apa itu, Dek? Hewan apa itu? Apa Tiwi bermain bersama terenggiling saja ya? Oh, itu hewan terenggiling namanya, Dek.
mungkin menggulung seperti itu seru juga. Oh, ini tergilingnya mereka menggulung tuh deh. Oh, matanya mana? Di sini. Ini lagi menggulung. Tergilingnya lagi menggulung. Keren tuh. Tiwi itu gajahnya. Terenggiling itu suka banget makan semut. Makanannya berupa semut di atas. Terus, ternyata menggulung itu sulit. Tuh, Tiwi, aduh, Tiwi bisa bernafas tidak tuh menggulungnya. Aduh, sulit, kata Tiwi. Ayo salto bersama kami, Tiwi, kata kancil-kancil. Oh, ada kancil yang ngajakin salto. Ini salto. Wing kayak tadi dia. Aku bisa. Kamu bisa salto, coba. Sini. Kesini. Coba ya. Aku lihat lebih dekat. Ya. Lebih bisa. Ya, oke. Coba, Tar. Iya. Yeah. Itu sudah paling besar ya, Tar. Nanti kelihatan. Yuk. 3, 2, 1. Wah, atas salto. Tapi saltonya lebih tinggi. Atas salto. Oh, ini yang ini lebih tinggi kancilnya. Iya. Oh, kalau aku bisa enggak ya? Wah, atas juga salto. Aku coba yang tinggi, Bang. Coba. Aku juga bisa naik ke atas sedikit. Mau lanjut lagi? Iya. Oke. Setelah kancil-kancil salto, Alta juga sudah salto ya, Dek ya. Apakah Tiwi bisa salto juga? Kita lihat yuk. Wah, Tiwi bisa salto. Seru juga tuh, kata Tiwi. Tapi piyur. Ternyata Tiwi malah kejebur. Kemana dia kejeburnya? Laut. Ke laut. Oh, itu laut ya? Oh, lihat iya, dari sana. Sana yang mana? Oh ya, kita lihat dari awal ya. Apakah betul itu laut? Kata Atar laut. Sungai nih. Saat mandi di sungai. Iya, ini di sungai ada teratainya tuh. Tapi sananya lagi kan bukannya itu sekarang jadi laut. Iya. Nanti kalau bermuaranya ke laut nanti kalau sungai. Di sini ya. Setelah main di sungai ada rumah terbakar. Semua berlari ingin membantu. Wah, rumahnya terbakar di atas. Rumahnya apa? Iya, rumah siapa? Rumah di pohon kayaknya. Rumahnya siapa itu? Nah, dia tidak tahu rumahnya siapa. Nah, ini. Oh, rumahnya apa itu? Hewan apa itu? Enggak tahu. Sepertinya tupai. Rumahnya tuh Peter itu terbakar. Siapa yang ingin membantu ya? Oh, namun apinya terlalu tinggi di atas. Tiwi harus melakukan sesuatu. Apa yang akan dilakukan Tiwi ya, Dek ya? Srot. Oh, hewan-hewan lain menyemangati Tiwi. Tiwi tuh ngapain itu? Menyemprot air karena Tiwi punya lalu yang panjang ya, Dek. Wah, api pun padam. Wah, Tiwinya hebat. Bisa memadamkan api. Rumahnya sih tupai. Tupai. Mana tupai? Tuh bawah tuh. Nah, ini tupainya kelihatan tuh di sini. Tuh, tupainya kelihatan. Ini bukannya tupai. Iya, oh ini kelinci. Tempuh. Sekarang Tiwi tahu apa yang menyenangkan. Yang dapat digunakan menyirami kebunnya Pak Tawon. Lalu ia juga dapat membuat pancuran mandi. Tiwi senang membantu dengan belalai panjangnya. Nih ada pancurannya nih, biar teman-temannya bisa mandi. Belalai panjangnya Tiwi bisa dipakai sama teman-temannya juga deh. Ini namanya tulisannya apa? Tulisannya ada Kulah Sembur Ati Bunga. Kulah Sembur itu kolam sembur yang menyembur, sama Ati Bunga itu hatinya jadi gembira kayak Ahtar. Wow. Wah, sudah selesai teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, terima kasih sudah menonton. Bye.